saudara-saudara pendengar yang terhormat, kita sudah mati hancur di kandung tanah, tapi masih hidup. Ada orang yang berumur sampai 100 tahun misalnya, atau lebih sedikit, tidak banyak lebihnya itu. Belum saya mendengar berita di dunia ada orang yang berumur 200 tahun, tidak. Paling banyak ya 120, 130 tahun, itu pun sudah lemah. Nah, dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal, dengan bekas tangan, dengan iman dan amal saleh, sesuai dengan apa yang disebut di dalam pantun Melayu, pulau padan jauh di tengah. Balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik terkenang juga. Ada juga satu syair daripada Syaukani, penyair Arab Mesir yang terkenal. Ihfaz li nafsika qabla mautika zikraha, fadzikru lil insani umrun fani. Sebelum engkau mati, peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang daripada dirimu. Karena kenangan atas ketika hidup yang dulu itu adalah umur yang kedua kali bagi manusia. Banyak orang yang setelah dimasukkan ke dalam kubur, masuk sudah ditimbun kubur tadi, orang pun pulang ke rumah, sebutan orang tadi keluar dari kuburnya. Tiap hari dia keluar, setahun, dua tahun, sepuluh tahun, seratus tahun, malah ada yang beribu tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya cuma 64 tahun, tapi beliau sampai sekarang sudah 1400 tahun. Masih seperti kemarin saja hidup beliau itu menjadi sebutan dan siang malam. Nah, inilah maksudnya yang dikatakan orang yang sesudah mati dia hidup kembali lebih panjang umurnya. 64 tahun dibandingkan dengan 1400 tahun, dan selama azan masih kedengaran di puncak menara, entah ratusan ribu tahun lagi, itu nama akan tetap hidup. Nah, ini yang kita syukuri,